Assalamualaikum, halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Santi Padilla Dewi. Pada hari ini kita akan belajar SBDP. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang masih ingat pembelajaran SBDP yang kemarin? Ya, betul, kita belajar tentang gerak cepat dan gerak lambat dalam tarian. Gerak cepat dalam tarian itu maksudnya jadi tariannya tuh cepat ya dan gerakannya juga cepat. Nah, contoh tarian yang menggunakan gerak cepat adalah tari saman dari Aceh. Teman-teman tahu nggak tari saman yang kayak gimana? Ya betul, yang kayak pokoknya mah susah gitu ya tari saman. Kalau misalkan gerak lambat pada tarian itu contohnya pada tari serimpi, gerakannya lambat-lambat, oke? Nah, dan di video kali ini, Ibu akan memberikan contoh gerak cepat dan gerak lambat pada tarian yang Ibu peragakan bersama Bu Nadia. Oke, untuk gerakan cepat pada tarian, kita akan menari dengan gerakan ayam. Seperti ini ya. Teman-teman bisa simak contoh tariannya berikut ini. Check it out! Oke, itu tadi contoh gerak tarian cepat. Silakan teman-teman yang mau menghafalkan tarian tersebut, gerakannya gampang banget. Yang pertama kayak gini, terus goyang-goyang, terus gini. Dilakukan berulang ya. Silakan nanti dibantu sama mamahnya untuk menghafalkan gerakannya. Oke, selanjutnya adalah contoh tarian dengan gerak lambat. Silakan teman-teman simak ya. Thank you.
Oke, teman-teman, tadi udah disimak ya contoh tarian dengan gerak cepat dan gerak lambat. Tarian dengan gerak cepat itu yaitu dengan gerakan tari ayam. Kalau misalkan yang lambat itu yaitu dengan tari kupu-kupu. Tugasnya silakan teman-teman pilih mau menari dengan gerakan cepat atau dengan gerakan lambat. Nanti divideokan. Instrumennya bisa ngambil di video ibu, nanti upload di Classroom ya. Oke, selamat mengerjakan tugas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.